Oke, sekarang kita akan coba setting meteran laser dengan merek Bosch GLM30. Ini kapasitasnya sampai 30 meter ya. Harganya kurang lebih dulu 1.500.000-an atau 1.700.000, agak lupa. Ini kita akan setting dari kadang-kadang kan error. Itu enggak meter saja. Di sini ada pengaturannya, bisa meter, bisa sentimeter, bisa desimeter. Dan di sini itu tombolnya cuma ada satu, jadi agak bingung kalau untuk setting. Kita tes ya, ini yang pakai meter. Coba kita akan ukur ini nih. Ini 1,2 meter, betul. 120 cm. Tapi ini kan meter. Kita akan coba setting ke ganti, bukan yang meter. Pertama kita matiin dulu. Tekan terus sampai mati layarnya. Jadi begini ya, kita kasih contoh pertama-tama ini. Anggap saja ini nyala. Ini kan masih meter ya satuannya. Ini yang paling ujung bawah kanan. Sekarang kita mau ubah menjadi bukan meter. Caranya matiin aja dulu. Setelah mati, kita tekan tahan, jangan dilepas. Ada tulisan unit. Nah, di situ tuh berubah, tuh meter sama FT. Kalau ini settingan FT kan berubah. Coba kita cek. Tuh kan, jadinya 3,9. 300 3 meter, 9. Padahal itu tadi pas kita ukur pakai meter itu 1,2 meter. Sekarang kita balikin lagi ya ke meter ya. Tekan terus, jangan sampai lepas. Sampai mati. Setelah mati lepas, lalu kita tekan lagi. Sampai keluar unit dan pilih meter. Nih. Itu ya, meter. Setelah meter lepas. Oke. Nah. Kita tes ya. 1,1. Oke. Cukup simpel dan mudah kan? Sip.